Halo guys, sore ini kita mau menerbangin dua layangan sekaligus. Jadi yang pertama ini namanya layangan gapangan cawu. Cawu itu jenis burung, jadi kita sebutnya layangan gapangan bentuk burung atau layangan burung dengan sendaren ya tidak lebih besar dari sayapnya. Untuk ukurannya ini sekitar 2,5 meter sampai 3 meter dan yang sebelahnya ini babon angrem atau layangan. Ini maksudnya begon atau enggak? Yang lebih tahu bisa komen. Nah, itu dibandingkan motor di sebelahnya ini ukurannya 2 meter 20. Nah, untuk teman-teman ini dari Desa Kanoman, Panjatan Kulon Progo, nerbangin layangannya di persawahan Bulak Gede, Panjatan Kulon Progo. Nah, ini rencananya mau diterbangin sampai malam. Di sini sudah dikasih lampu, sudah dites. Nah, ini untuk ujung sayapnya lancip. Dan yang satu ini lampunya cuma satu di atas, warnanya ungu. Untuk warna sampulnya ini didominasi dengan warna merah, hitam, dan juga biru. Nah, ini persiapannya sudah selesai, guys. Nah, kita tes dulu lampunya kelap-kelip. Oke, talinya langsung diulur. Ini cara cara cepatnya ini pakai ember, naik motor langsung digas. Nah, itu kita nerbanginnya di jalan raya, tapi ini di tengah sawah, jadi tidak terlalu ramai. Nah, itu sudah jauh sekali, guys. Untuk jokinya sudah jauh, langsung dua orang yang nerbangin di sana. Nah, ini yang satu orang tugasnya cuma metek. Kita terbangin dulu layangan burungnya. Burungnya ireng, guys. Nah, ini di tengah jalan ini, tapi sepi. Oke, persiapan sudah selesai. Langsung lempar ke atas, guys. Terbangan. Wah, sendaranya keras sekali. Langsung naik. Ini memang untuk setelan harian dan kemarin sudah saya lihat ini sudah terbang. Baru kita sempat ngerekam videonya. Dan yang kedua ini babon angkremnya. Nah, ini sendaranya belum dipasang, guys. Pitanya belum dipasang. Jadi nggak bunyi, langsung menyusul layangan burung ya ada di atas sana. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Nantikan video selanjutnya dari channel Tanah Selatan. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya bosku agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya.